Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Sedang apa nih kalian sekarang sedang nonton video aku? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan sama Allah, amin. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Masya Allah, itu carpotnya tuh kotor banget ya teman-teman. Makanya sesuai judul nih, aku tuh mau bersihin teras ini ya, termasuk carpotnya. Bener-bener aku mau deep cleaning ya teman-teman. Sebetulnya aku tuh udah mau bersihin carpotnya tuh dari kemarin gitu teman-teman. Cuman aku tuh kayak mager dan males, dan itu kotoran tuh sudah nempel gitu loh teman-teman. Aku tuh sudah kayaknya udah risih banget dari kemarin-kemarin. Cuman rasa malas itu kayak lebih besar gitu ya daripada keinginanku membersihkan carport. Kemudian aku tuh cuman ngepel-ngepel aja ya, tapi tidak terangkat ya untuk kotorannya. Sehingga aku iniin aja deh, bersihin aja pakai sikat-sikat gitu ya teman-teman. Nah ini nampak di video, jadi sebelum aku bersihin carport, aku tuh juga mau bersihin teras juga ya teman-teman. Nah sebelum aku sapu pel, aku tuh ngeliat tanaman di pot-pot ini tuh banyak yang layu ya. Jadi udah layu, udah gak berkembang gitu loh teman-teman. Jadi aku pangkas-pangkas aja. Ada yang gampang dipetik, ada yang mesti pakai gunting ya teman-teman. Jadi biar bagus aja dipandang gitu ya teman-teman ya. Jadi dulu sebelum ada ubin ini kan aku punya taman kecil gitu ya. Nah itu juga aku suka pangkas-pangkasinnya, kayak rumput-rumputannya, tanamannya gitu ya. Pokoknya kalau selama Pak Su sibuk, aku yang ngerjain gitu ya. Jadi sesuatu hal itu yang bisa kita kerjakan aja teman-teman, gak usah nunggu Pak Su lagi gitu ya teman-teman. Oke nih, aku masih pangkas-pangkas dulu yang ada di sini. Berasa mangkas rambut ya teman-teman. Dan seperti biasa aku beberes ini tuh ditemani sama anak aku ya. Jadi ini kegiatan aku di pagi hari, dan anak aku tuh bangunnya kesiangan ya, sekitar jam 8. Jadi bangun-bangun tuh mau langsung ke teras main mobil. Jadi daripada aku gak ngapa-ngapain, jadi aku kepikiran aja buat beres-beres aja. Dan pas aku ngeliat carpotnya, jadi teringat deh bahwa ya udahlah, aku kumpulkan aja niat aku dan semangat aku gitu ya teman-teman buat bersihin carpot. Jadi ya udah deh, aku sekalian aja bikin video buat beberes ini ya teman-teman. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu teman-teman ya, kurang lebih gitu ya teman-teman untuk kata-katanya ya. Oke, kalau salah mohon maaf ya teman-teman. Oke, ini aku sudah mulai menuju ke pot-pot yang ada di atas dinding ini ya teman-teman. Nah itu sudah nampak ya kepalanya anak aku. Dari tadi dia sudah ngeliatin ya cara mamanya beberes gitu ya teman-teman. Dia tuh sedang naik mobil-mobilannya. Dan harusnya tadi tuh awalnya tuh ketika dia bangun tuh aku mau langsung nyuapin dia makan. Cuman dia tuh nangis ya, minta keluar, minta dipakein sepatu ya. Jadi kalau dia sudah minta pakein sepatu, berarti mau main di teras gitu ya. Ya udahlah kalau gitu, sekalian aja mamanya berberes gitu ya teman-teman. Oke nih, kembali lagi ke videonya. Aku mulai mangkasin yang ada di rak gantung ini ya. Kok rak gantung, pot gantung, mohon maaf ya teman-teman, salah ucap. Dan itu udah bener-bener rapuh ya tanamannya, tinggal tarik aja udah langsung lepas ya teman-teman, mohon maaf. Sebetulnya dulu tuh lebat banget loh tanamannya, tapi aku tuh kayak bingung ya cara ngerawatnya. Katanya nggak boleh sering-sering disiram gitu ya, tapi nggak sering-sering disiram layu teman-teman. Jadi aku siram makin layu lagi. Jadi aku tuh nggak tahu cara ngerawatnya gitu loh teman-teman. Masya Allah. Nah ini aku mulai sapu-sapu aja yang ada di lantai ya. Jadi aku udah selesai untuk urusan mangkas-mangkasnya, lanjut aku bersihin lantainya ya teman-teman. Nanti ini aku taruh aja ke dalam plastik, sekalian aja aku campur sama sampah ya teman-teman.
Oke, aku pindah-pindahin dulu ya untuk potnya. Kalau dulu waktu aku masih ada taman kecil, ini untuk kayak sampah-sampah dedaunan yang sedikit ini tuh aku jadikan pupuk gitu ya, aku tampung-tampung gitu. Tapi sekarang karena nggak ada taman, ya udah deh aku buang aja gitu teman-teman. Lagi pula cuma sedikit ini ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu untuk mengusir kejenuhan aku ya teman-teman, untuk beberes di rumah. Jadi kalau misalkan aku tuh lagi jenuh, lagi bosan di rumah, aku tuh salah satunya tuh beberes teman-teman, dari dulu ya teman-teman. Jadi kayak gosrek carport itu memang gak baru kali ini aja sih aku gosrek teman-teman, tapi dari dulu, dari awal-awal aku nempati rumah ini, aku suka banget gosrek carport ya teman-teman. Menurut aku tuh malah kayak healing aja sih kalau beres-beres rumah gitu teman-teman. Kayak sapu pel tuh dulu gak pernah absen ya, jadi setiap hari aku tuh pasti sapu pel. Bahkan aku tuh setelah nikah tuh kan aku sempat kerja ya, jadi meskipun aku pulang malam, aku tuh pasti tetap nyapu teman-teman. Tetap nyapu, ngepel, terus aku tetap cuci baju ya. Bahkan aku sebelum beli mesin cuci tuh aku kan manual ya, aku tetap cuci baju teman-teman. Jadi kalau misalkan aku tuh nggak beres-beres rumah, aku tuh malah nggak nyenyak tidurnya teman-teman. Jadi kalau aku pulang kerja itu ya, bahkan jam 10 malam sampai rumah, aku tuh tetap beberes rumah teman-teman. Kalau misalkan aku nggak beberes rumah, aku tuh malah kepikiran gitu. Ada yang samaan gak sih sama aku yang sekarang lagi kerja? Sampai rumah tuh harus beres-beres rumah gitu. Kalau sekarang kan aku udah gak kerja ya, jadi otomatis lebih banyak ya untuk ngurusi rumah tangganya. Nah, ini aku sudah mulai sapu-sapu di bagian carportnya. Nanti yang ada di dalam kresek ini aku masukin ke sampah depan rumah ya teman-teman. Oh ya nih teman-teman yang lagi nontonin video aku, sedang ngapain sambil nonton videonya? Sedang beraktivitas kah atau sedang rebahan kah, beristirahat? Yang sedang beraktivitas aku temenin ya teman-teman biar nggak kesepian. Yang sedang rebahan aku temenin lewat video ini ya teman-teman, supaya terhibur dengan videonya. Dan terima kasih ya buat kalian semua yang selalu setia nontonin video aku, yang gak bosan-bosan nontonin video aku. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya teman-teman. Yang nonton video ini belum subscribe atau gak suka komen, aku juga ucapin terima kasih. Semoga kali ini kalian mau dukung YouTube channel aku ya teman-teman, mau subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini masya Allah, aku tuh ada yang bantuin sekarang ya teman-teman. Jadi anak aku tuh rajin banget. Tadi dia yang ngisiin embernya, jadi aku tinggal gitu ya, dia ngisiin ember, masya Allah. Nah, itu kayak lagaknya ya, tangan ke belakang kayak mandor gitu ya. Dan itu kayu pel-pelan luar itu tiba-tiba tuh kayak putus gitu loh teman-teman, putus separoh. Jadi akhirnya aku tuh terpaksa pakai pel-pelan yang ada di dalam rumah. Jadi otomatis pel-pelan yang di dalam rumah itu gak kepake lagi ya buat di dalam, karena kan pasti kotor ya, jadi mesti beli yang baru, masya Allah. Padahal pel-pelan yang di luar itu beberapa hari yang lalu aku pakai tuh masih baik-baik aja. Entah tiba-tiba aku pakai hari ini tuh tiba-tiba tuh kayak keputus separuh ya. Entah kenapa, siapa yang mutusin juga gak tahu ya teman-teman. Dan itu nampak ya. Nah, tadi aku ambilin kursi buat anak aku karena aku lihat tuh kayak dia tuh berdiri gak karuan, jalan-jalan sana kesana kemari ya. Daripada kesana kemari gak jelas, aku suruh duduk aja dia di kursinya sambil ngeliatin mamanya beraktivitas. Dan setelah dicoba pakai pel-pelan ini tuh kayak gak cocok ya ditaruh di luar.
aku tuh lebih nyamanan pakai pel-pelan yang biasanya ya di luar. Dan pel-pelan ini tuh memang dipakai buat di dalam gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku beli lagi buat di teras, aku beli lagi yang bahannya kayak yang tadi itu ya teman-teman, yang rusak tadi. Oke nih, mulai aja aku gosrek carportnya ya teman-teman. Jadi aku cuman pakai sikat aja sama disemprot air gitu ya, dari selang air sama deterjen aja teman-teman. Dan itu kotoran yang kotor banget, yang lengket itu aku pakein tambahin sama soda kue. Tiba-tiba dia terangkat sendiri gitu ya, jadi gampang disikat. Jadi sebelumnya nggak aku pakai soda kue itu nggak terangkat teman-teman. Jadi aku sikat-sikat itu dia kayak nempel banget. Aku hampir putus asa ya teman-teman. Jadi kayak sia-sia aku bersihin carport. Terus aku teringat sama soda kue ya. Jadi aku taburin aja sama soda kue, terus tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, masya Allah. Jadi alhamdulillah sudah terangkat, kotorannya sudah bersih. Nah ini aku lagi proses ya, udah aku gosok-gosok, aku bersihin. Dan anak aku tuh nggak kelihatannya di sini ya, anak aku tuh bener-bener penasaran, kepingin ikut-ikut gosrek. Tapi nggak aku tawarin ya, aku padahal tahu anak aku tuh kepingin gosrek, tapi aku diem aja ya, karena kalau ditawarin dia pasti bilang mau ya. Nah itu dia sudah mulai kasih aba-aba ya, dia mau bantuin mamanya lagi. Ya udahlah, aku suruh aja dia ngeliatin embernya teman-teman. Nah ini aku sapu-sapu aja sama sapu lidi ya, untuk air dan sabun-sabun yang ada di kayak lubang ini ya teman-teman, biar masuk ke dalam selokan. Nah ini aku bantu juga sama air. Dan tapi untuk kotoran yang bekas cat terus bekas semen itu nggak terangkat ya teman-teman. Jadi ini carport ini tuh lantainya tuh sudah terpasang tuh udah lama ya, dari awal aku nempatin rumah ini ya, jadi dari tahun 2014. Dan ketika itu kalau misalkan ngecat atau segala macem, kadang-kadang tuh nggak pakai alas gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya nggak langsung dibersihkan, akhirnya nempel. Nah itu akhirnya aku nggak bisa bersihin ya teman-teman. Nah ini aku sudah selesai untuk urusan carport ya teman-teman. Itu sudah finishingnya. Dan akhirnya alhamdulillah sudah selesai, jadi tenang deh. Nah ini aku langsung gulung-gulung ya untuk selangnya supaya rapi lagi. Kemudian baru aku nanti masuk ya ke dalam rumah. Sebelumnya aku beres-beresin dulu yang ada dalam teras ini ya, supaya kembali lagi ke tempat semulanya. Nah itu anak aku tuh bingung ya, dia mau duduk atau mau ngapain, bingung sendiri, kasihan aku ngeliatnya. Oh ya teman-teman, udah bersihin carportnya belum nih? Udah bersih-bersih terasnya belum nih? Kalau belum, ayo aku temani juga nih sambil nonton video aku. Siapa tahu kalian makin semangat. Nah ini kotorannya udah terangkat ya teman-teman. Jadi sudah nggak ada kotoran-kotoran hitam lagi. Jadi nanti aku juga semprot-semprot sedikit supaya nggak ada laler lagi teman-teman. Nah ini untuk barang-barang yang ada di pojokan ini aku kembalikan lagi ke sini. Ini barang-barangnya tuh kayak cat-cat gitu loh teman-teman, kayak cat kaleng-kaleng cat yang sudah, yang masih ada isinya, dan pokoknya berbagai macam cat ya teman-teman ada di situ, aku kembalikan aja. Nah ini aku tuh aslinya tuh pelan-pelan ya, tapi karena aku percepat kecepatannya, jadi kayak kecepat-cepat gitu ya teman-teman gerakannya. Oke, ini nanti setelah semuanya selesai aku kembali ke rumah, terus kemudian aku cuci tangan dan aku rebahan sebentar ya. Setelah itu aku nyuapin anak aku ya, karena kan anak aku belum makan. Terus kemudian aku sambil ngedit video ini gitu teman-teman. Jadi aku tuh bikin video terus langsung diedit di hari itu juga ya teman-teman. Kemudian siangnya ketika anak aku sudah tidur, aku mulai dubbing gitu teman-teman. Jadi flash ya teman-teman, jadi supaya video aku yang di handphone tuh bisa langsung dihapus ya, karena menu-menuin memori aja gitu ya.
Oke nih, aku tutup lagi pagernya supaya aman ya. Kadang-kadang tuh nggak aman teman-teman, takutnya ya ada yang masuk-masuk. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman kegiatan yang bisa aku share. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Semoga bisa menemani hari-hari kalian, bisa menghibur kalian. Jika ada negatifnya jangan ditiru ya, yang positifnya aja yang ditiru. Nah ini aku mulai kembalikan lagi ya ke tempatnya semula semuanya. Kalau kursinya anak aku ya, tanpa disuruh dia yang membalikan ya teman-teman, masya Allah. Dan mohon maaf ya jika ada kata-kata atau perilaku aku yang kurang sopan, kurang berkenan selama di video, mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, sampai di menit ini, terima kasih banyak. Karena kan durasinya panjang ya kali ini video aku. Semoga kalian gak bosen ya sama video-video yang aku tayangkan, yang aku bagi. Karena itu-itu aja teman-teman ya, urusannya gak jauh-jauh dari urusan rumah tangga. Jika ada kritik saran bisa ditulis di kolom komentar supaya YouTube channelku ini makin berkembang ya teman-teman. Dan tetap dukung YouTube channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.